kepada Partai Golkar. Semoga berjaya ke depannya. Pertama, dan kami sebagai masyarakat ya, sangat memberikan apresiasi kepada Partai Golkar karena secara langsung dia menggarap satu program yang sangat baik. Dalam hal ini istilahnya jemput bola ya. Karena selama ini setahu saya masyarakat itu sangat istilahnya mungkin takut-takutan. Tapi setelah vaksin ini, saya vaksin pertama ini, saya merasa biasa-biasa saja. Ya. Oleh karena itu, ini sebagai satu tolak ukur agar masyarakat bisa sadar ke depan agar bisa seluruhnya, seutuhnya bisa mendapatkan vaksin yang diadakan oleh Partai Golkar ini. Kami sangat berterima kasih kepada Partai Golkar. Semoga berjaya ke depannya. Siap. Baik, hari ini Golkar mengadakan vaksinasi pertama untuk seluruh provinsi NTT termasuk Kabupaten Malaka mengadakan vaksin pertama untuk 1.000 orang vaksin pertama. Ini masyarakat juga sangat antusias dengan vaksin yang diadakan oleh Partai Golkar. Kami dari Partai Golkar berterima kasih kepada Bapak Meki Lakalena, Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi NTT yang sudah memfasilitasi sehingga hari ini serentak di Provinsi NTT adakan vaksin pertama. Di Dapil 1 ini berapa titik? Di Dapil 1 ada 2 titik. Titik 1 di Kecamatan Malaka Tengah, khususnya di Desa
Kabupaten Walu, dan titik kedua di Koba 5, Kecamatan Koba 5, titiknya di Polindes Lekekun Barat. Dan masyarakat yang hadir sesuai dengan jumlah yang dikasih sebanyak 300 orang yang divaksin pertama. 300 ini gabung dua titik ini ya? 300 ini untuk dua titik, titik satu dan titik dua untuk daki satu ya, untuk daki satu. Ini satu terobosan yang bagus dari Partai Golkar. Golkar peduli terhadap rakyat Indonesia, khususnya Melaka, yang di mana masyarakat juga sangat membutuhkan vaksin. Jadi satu langkah maju yang telah diambil oleh Partai Golkar, di mana bisa kerjasama dengan pemerintah mengadakan vaksin, membantu pemerintah untuk mengadakan vaksin bersama. Jadi hari ini serentak satu NTT Golkar mengadakan vaksin, dan di Kabupaten Melaka kita mendapat jatah 1.000 orang. Khususnya di Dapil 1, yaitu di desa di Kecamatan Melaka Tengah dan Koba 5, Koba 5 Timur, kita ada 300 orang. Jadi antusias dari masyarakat juga saya lihat sangat bagus. Malah di Kecamatan Melaka Tengah, kita targetnya awalnya 150, dia melonjak sampai 200, tapi masih banyak masyarakat yang kami tidak bisa layani karena kuotanya terbatas 200. Jadi terima kasih untuk Ketua DPD 1 Partai Golkar Pak Melki Lakalena yang sudah berusaha, sudah berjuang keras sehingga mendatangkan vaksin di Kabupaten Melaka.